2 minggu lebih enggak hujan. Atep. Gratisan nek seneng mlebu ngenmu kabeh nang kok. Tanam. Oh. Wis, tanam masih kecil 9 bulan yang lalu. Iku mukamu. Tok, tok, tok. Halo teman-temanku semuanya, selamat pagi. Rotek nyeket. Selamat pagi, Hukum. Selamat pagi. Jumpa lagi dengan channelnya Mas Blakrak Family. Rambutnya kita disikat. Yuk. Langsung menyusul. Ini apa kok abang-abang ini? Lipen. Yuk, dulon. Ini yang udah lipenan ini. Kok dulanan lipen? Ini ngusir. Terus apa nih ya? Nah teman-teman, dimanapun teman-teman berada, semoga selalu sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dah ayah. Dalam. Ayo panen kat. Panen kates. Kates sing sing dipanen. Masih nyadem, Bu. Ayah mau raup dulu ya. Ayah mau kocor-kocor. Nduk, ngapain pena es sekarang? Nduk bersih-bersih apa? Di sini raup dulu. Biar kelihatan seger. Nah ini menjadi saya desain tempat yang nyaman juga untuk raup. Aku mau membuat. Nah ini insya Allah 2 bulan lagi karateannya segitu ini. Nah, 2 bulan lagi segitu. Ini teman-teman. Bajunya keren. Ini sudah saya bersihkan. Jadi tempat yang nyaman. Jadi tempat yang nyaman juga buat ini. Para bajurut. Ini bajurut ini. Dan saya mau ngocori ngarepan dulu. Kalau biasanya konco-koncoi gue. Lihatnya cuma taman belakang. Kita ke taman depan juga. Karena anu teman-teman ini sudah 2 minggu lebih enggak hujan. Duk sing ngadeg. Delon to ngono ke lampu yo ora dipateni ngono lho. Wong matane lampu ndi no lek dikongkon lho jenen. Ana endi anuku? Oh, ora apal-apal. Leh lho ya. Sing ngeleh ya sapa? Nih teman-teman ini kalateane jarine bojo kon ngeleh. Kalau gak dileh ini patah-patah ini kena pintu. Ndak yo. Maneman jane. Iki sing ngene lek gamis iki kok wetok iki. Apa? Ya lu pintake ning rel warang. Kalate ya? Hah? Kalate ya? Kalate ning arepe omahe anu Dimas. Padahal ini kalau dirawat teman-teman, ini bagus sekali dan jadi ini butuh perawatan memang. Lek gak diobat, bintekne malang karo uler. Kecekan kocok kakakuan dikit ini yang bagian depan ya. Kok ada kan nyedek kan ngedah yes maksudnya pikirin gue lah estetiknya biye so manis kasih pola emang kok kasih kameramen
berpuluh-puluh tahun gak paham. Lah kameramen gratisan, Mak. Gratisan, kayak seneng mlebungin muka abeh nung kok. Jadi kameramen gratisan. Oh, gajinya mlebungin keningnya semua. Tapi kan saya makan ya semua. Saya makan ya semua. Lah iya. Kan gak khususan ya aku kan. Ayo. Jadi ini masih untuk yang di depan ini teman-teman, ini masih sekitar 30%. Jadi itu nanti padat sampai ke sana. Padat sampai sini ya nanti. Nah, ini. Nah, ini nanti sampai sini itu full, full tanaman padat seperti itu. Ya. Oh ya juga, tadi juga masih ada yang komentar pembangunannya kok berhenti, mungkin nggak nyimak video-video kita ya. Tukangnya masih di, oh sini rotasi tuh, ditarik untuk bangun yang sing lor, wilayah lor. Gak tau cuma nganteng neng gono. Nggak sama nih yang mantek kak. Sama nih mantek kok. Saya melaku ya, aku yang melaku. Sekali-sekali kita itu tukaran dulu, cuy. Nah, kameramen ini ngamuk-ngamuk, teman-teman. Ternyata muteng loro. Muteng loro kan munyer, kayaknya kis ngempet, katek. Terus ngempet muteng loro, ini panasan, kan munyer sih, Sen. Teman-teman. Oh, senin. Wayah bulanan temponya. Temponya wayah angsuran. Kayu nimpan. Kayu nimpan, Dok. Kameramennya anu ini, jarah tinggi, sensi. Rasanya gegerku sanyes ngene iki. Oh. Heeh. Iya, Bos. Kudu blek ngene. Ngantuk ya? Ora embuh, embuh ya. Nah ini teman-teman, ini pohon alpukat mungkin. Nah ini 2 bulan, 3 bulan yang lalu saya tanam. Wis muda toh nganu nih, dulu ya muda loh, muda 1 meter. Ayo ke sini nih, yang sini. Ini teman-teman pasti tahu ini, dulu saya nanam masih kecil 9 bulan yang lalu. Cara nanono sak umure wong meteng 9 bulan tanam dari polybag. Lo 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 ini pemia iki lindis ini agak ngomong-ngomongan ini pemirsamu bersaut-sautan pemirsa sudah makan apa belum. Oh iya deh, aku pesen nganu terus dibalasin bro ngar pak cek ya gaya pesen pupuk ini waktunya memberi pupuk ini. Sudah saya pesankan 15 karung tapi belum saya ambil. Ini yang mobilnya yang kocor-kocor masuk sore. Alhamdulillah nih, ini kita belum berubah nih. Apa? Sudah menunjukkan dia sudah mulai hidup. Maksudnya banyak tambahan. Kui godong apa kembang weh? Di? Kui. Godong. Apa guys? Hah? Alah, jalan banyu weh. Pewa ya, ngulap weh. Di? Kui. Kotak ibu. Hah? Apa ra? Ya kotak.
Alah. Kotak. Ini kok dibungkus ya, tekopok ya. Ya. Jadi pokoknya itu target rumah ini itu finish bulan ruah. Pokoknya sebelum puasa ya. Sebelum bulan puasa insya Allah sudah finish. Jadi kemarin kontraktornya, pemborongnya sudah saya kasih info ya. Pokoknya saya intinya sebelum bulan puasa rumah harus sudah finish. Karena bulan puasa itu saya fokus resik-resik. Gini, ngecat, terus ngecat di pagar. Wes onduk. Terus nganu barang kok terus kabel sampean. Kota. Mana meh? Hah? Perang menit. Oke. Eh? Oke. Bro. 50. Lah. Ya kira-kira 30 menit lah. Kota. Yo delon to. Yo. Banyu tok iku mukamu. Tok, blok, blok. Ayo kok beryo. Nah, dus neh niku. Ini. Mira sedina dus ping 10. Kok nang kene murah banyu ndak kaya kehidupan kita waktu di gunung dulu. Di sini itu mau mandi sehari 50 kali pokoknya enggak kesel ya keturutan. Beda dulu waktu kita hidup di pegunungan itu hemat air teman-teman. Mandi itu di jatah airnya satu timba itu harus cukup ya Mi. Kota, iya. Kota. Durasinya kesuwen malah ya. Ya teman-teman, itu saja ya, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga teman-teman semuanya terhibur dan mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan di hati teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih ya, terima kasih. Terima kasih. Dadah. Jangan lupa subscribe.